Diplomasi kalau hanya senyum-senyum, menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah, gak tahu saya. Kapal nelayan Cina masih bertahan di Natuna, TNI tambah kekuatan. Kapal-kapal nelayan Cina masih bertahan di Laut Natuna. Kepulauan Riau hingga hari ini, TNI terus menambah kekuatan untuk mengusir kapal-kapal tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 1 TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan secara ilegal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai Natuna. Mereka juga dikawal. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan 1 TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan secara ilegal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai Natuna. Mereka juga dikawal. Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina, kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang Kepri seperti yang dilansir media online pada hari Minggu, 5 Januari 2020. Yudo menegaskan TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Natuna. Kapal-kapal Coast Guard Cina juga diusir. Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut, ujarnya. Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. Yudo memastikan kekuatan ditambah. Fokus kami sekarang adalah menambah kekuatan TNI di sana. Besok akan kami gerakkan 4 unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu, katanya. Sementara itu, Profesor Hikmahanto mengatakan Natuna tak seharusnya diselesaikan di meja perundingan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka jalur diplomasi untuk menyelesaikan kasus Natuna Utara. Pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana menyesalkan hal itu. Menurutnya, kasus Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan. Masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Sementara Indonesia tidak mengaku klaim traditional fishing right Cina, kata Hikmahanto saat berbincang dengan media online pada hari Minggu, 5 Januari 2020. Alasannya, Cina telah lama mengklaim 9 garis putus yang berada di tengah laut di Laut Cina Selatan dan menjorok masuk ke ZEE Natuna Utara. Klaim itu didasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS, tidak memiliki dasar. Hal ini ditegaskan dalam putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan Cina. 9 garis putus yang diklaim Cina pun tidak jelas koordinatnya. Bahkan pemerintah Cina kadang menyebutnya 9, 10, bahkan 11 garis putus. Cina tidak mengakui klaim Indonesia atas ZEE Natuna Utara atas dasar kedaulatan Pulau Nasa yang berada di dalam 9 garis putus dan pulau tersebut memiliki perairan sejenis ZEE. Perairan sejenis ZEE disebut oleh Cina sebagai traditional fishing grounds, papar Hikmahanto.
Dalam UNCLOS, konsep yang dikenal adalah traditional fishing right, bukan traditional fishing grounds. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 51 UNCLOS. Pemerintah Indonesia telah lama, saat Ali Alatas menjabat Menteri Luar Negeri, Menlu, mempertanyakan kepada pemerintah Cina apa yang dimaksud dengan 9 garis putus. Namun hingga saat ini jawabannya atas pertanyaan tersebut belum pernah diberikan oleh Cina, terang Hikmahanto. Untuk meredakan ketegangan terkait isu Natuna Utara, pemerintah Cina selalu menegaskan bahwa Cina tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Memang, pernyataan pemerintah Cina tidak salah. Indonesia dan Cina benar tidak mempunyai sengketa kedaulatan. 9 garis putus tidak menjorok hingga laut teritorial Indonesia. Namun bila berbicara di wilayah hak berdaulat, yaitu sovereign right, bukan sovereignty, baik di ZEEI maupun di landasan kontinen Natuna Utara, maka 9 garis putus memasuki dua wilayah tersebut, kata Hikmahanto menjelaskan. Perlu dipahami, dalam hukum laut internasional dibedakan antara sovereignty dengan sovereign right. Sovereignty merujuk pada konsep kedaulatan yang di laut tersebut laut teritorial, territorial sea, sementara sovereign right bukanlah berdaulat. Sovereign right memberikan negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, atau yang berada di bawah dasar laut landasan kontinen. Seharusnya Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di kantor Menko Polhukam. Langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Cina, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, pungkas Hikmahanto. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepakat dengan jalan damai lewat diplomasi menangani klaim Cina atas perairan Laut Natuna Utara. Penegasan itu disampaikan lewat staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga, Menhan Daniel Ansar Simanjuta. Sesuai dengan prinsip diplomasi, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan, kata Daniel Ansar Simanjuta pada hari Sabtu 4 Januari 2020. Itulah kawan-kawan berita terkait Natuna yang sekarang menjadi makin panas karena pihak Cina kapalnya mengambil ikan di perairan Natuna yang termasuk wilayah kedaulatan Indonesia. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS.
Diplomasi kalau hanya senyum-senyum, menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja, Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Salah? Gak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa.